Kawin lambat apa nih nak kancane? Alah, boten pak, tidak pikiran pak. Ya boleh kak. Iki gak apa-apa kade. Sandangan iki ternyata sopiatan loro mbak pirang-pirang dino. Mutah-mutah, gak iso apa iki gak maem, terus badannya panas, lemes tenggorokane panas. Iki piye enake? Planningnya adalah Mbak Sofi ikut untuk jalan-jalan tapi faktanya dia sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Seperti janji saya kemarin, kita mau ajak teman-teman untuk walking. Dah. Hey. Ya kok itu kan? Oh, itu bau marasnya gini. Ini di petani mbak pisang apa loh? Pisang apa no? Pipe digodok sesok. Tapi tak kenal nih mbak ibu. Mbak Rani. Sudah siap berarti bawa baju. Nggih. Heeh, wes. Excited banget ya. Mana pilo. Aku yo ngenes nek ketika titik nanti walking. Siapa namanya? Sentil enggak bisa. Nah, duduk aku ayo. Kenapa sentil nggak bisa? Kemarin saya sudah sounding teman-teman, masih belum bisa untuk sentilnya karena memang masih harus evaluasi lagi. Keadaannya sih sudah makin baik, tapi belum baik. Jadi belum bisa, masih 1 minggu lagi kemungkinan untuk pulangnya. Nah, sempat kemarin itu saya belum cerita sama Mas Adi, perawat. Nya WA saya sendiri bilang gini, Bu, aku udah boleh pulang. Lalu arepnya apa mulai mungkin sih ngoyong-ngono sih lamun gitu kan. Aku arep dijak Pak Adi nang omahe Abah Kiro. Aduh, piye ngono iku? Udah pengen lancar ya. Cuman kan bedanya gini kan teman-teman. Besok itu Mas Adi gak ikut. Kenapa? Duh. Karena naik bus. Boten Mas Adi tuh gak bisa naik bus. Loron ya. Mutah-mutah loro ra karuan. Misal ya teman-teman. Gak ada bujuk aku tak bongkar ya. Misal sesuai Mbah Umar. Apa dijak tempat bus ngono ta. Bengi ngene iki wis ra iso turu. Piye lah? Bayang nang ngrawan iku. Bayang no mambu solar. Solar. Jadi ndak bisa dia gitu. Daripada nanti saya malah enggak bisa walking di sana, enggak bisa bersenang-senang ya kan kita karena saya harus ngerumati dia yang huek-huek gitu kan. Jadi lebih baik Mas Adinya istirahat di rumah gitu ya. Jadi besok selain Mbah Umar ada Titi, nanti ada Sopiatun, ada Subandi, Mas Irul juga ikut, editor saya ikut karena istrinya ikut kan, istrinya itu yang mengurus semuanya gitu. Jadi ya biar teman-teman senang-senang lah, karena sekalian jalan sama teman-teman guru yang mengajar anak berkebutuhan khusus di lembaga yang namanya Darul Fatonah. Nah, di situ bukan hanya saya saja sebagai pengelola, memang secara administratif tertulis saya sebagai ketua yayasan, tapi yang mengelola ada Mbak Umi, ada Mbak Holis. Di video-video yang dulu kayaknya ada ya Rul ya, pernah kan ya kita shoot di tempat saya mengabdi begitu. Kenapa Mbak Hininya masih kuyuran ya? Karena sudah ada teman-teman yang handling gitu ya. Sambil nunggu Mbak Titi, Mbak Titinya memanggil ibunya. Sedulur sinau rep semuanya, makasih ya yang udah mampir di beberapa akun kita ketika kita live gitu, menyapa Mbah Umar, menyapa Bandi, menyapa Subandi, Pak Adi gitu. Terima kasih. Heeh, seneng kok aku mung siji loro, seneng akeh seneng dirimu mbek Mas Adi ya. Aku. Piye? Tupe kaune piye? Kok nyanyi mah wis nyanyi to. Lagu apa tadi? Aku terpaksa. Terpaksa. Harus cakir. Terpaksa aku lakukan. Ngono.
bukan niatku mencintaimu. Eh, loh, salah ya. Melukaimu. Alhamdulillah iki donatur, Mbah. Nek kok sing pas jenengan rene kok tak urung ngene iki ya, Mbah. Heeh, ada iku iki lho sing duwe iki. Sing duwe iki lho. PT Bintang. Bintang Gelora. PT Inti Inti PT Bintang Inti Gelora, Allahu Akbar. Iya, benar. Iya. Nang mboten sakit dowo soalé. Afit dengan neng. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Daripada satu don. Geng. Jadi kan udah. Geng. Kan matang semua pembuai mas. Ya oke. Tapi urung urung matang kabeh bu. Siciloro. Oh berarti apa diimbung kok? Geng. Udah terus satu ibu tiba kan? Kayak kurang dua karet senggenah no rabu tem. Enggak tak karet wes. Enggak di rebonding. Ibu ini kaya baik, rumahnya kaya baik ini. Ibu ini kaya baik, kalau dia saiki dia mau kawin. Aku naik kawin, gue di jalan buju nih ngono. Iya, kawin lah mbak, apa yang ada kancane. Alah, buatan pak, gak pikiran pak. Iya, apa dekat. Ini aku gak apa-apa kaget. Sandangan, ini Iko. Gak. Ngombe. Oh, itu kok dia di atas, nggak dia di atas, itu benar. Oh, tenang, gitu nopo nopo. Oh, ini paling ceren. Pial, gue ceren atau orang? Ayo, bisa. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Kita rasanya pi, rasanya seneng. Alhamdulillah, aku malah ini bunga. Something ini kayak biasanya runtang runtung. Jadi ini wes tak omong ke, tapi urung untuk Pak Agung aja ngono loh deh ini jenolah nolah. Saya seorang usah cerita nih ya Tik ya. Si aku sih keringet temu sih ini. Kuhar, ijing. Jenengan nek tuwi sentil, mboten usah diceritani nek Mbak Titik kesah nggih. Ben ora kepengin ya Bu ya. Sak akeh. Kita yo ini tapi ya pian nah ini udah jadwalnya enggak mungkin saya undur kan berkaitan dengan bus armada terus sudah booking di sana. Ya wis pian meneh. Gitu ya kita mau jemput Mbak. Mbak siapa? Mbak Sopiatun. Karena ternyata kemarin tuh minta pulang ke Kayen, so kita jemput di sana. Oke ya. Kayen. Nggih di Kayen. Nah, oke. Deu. Kemarin tuh dikasih viewer nangka segini. Loh kok ini diwainah nangka. Ya Allah rezeki tidak akan kemana. Wes alhamdulillah. Mon. Alhamdulillah. Di cipu aja. Mon buatan ampun-ampun mbah. Mister ampun. Bu engkau nganu. Nora dan dimaam tak bosok. Dan dia dimaam langsung. Oh cora. Kan tunggu ini kumpul deh. Alhamdulillah. Ini ngomongku aja biru-biru. Terus berkah lah ya. Kita berangkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, Mbak Sophia itu nonton. Nonton Liki. Yang itu jauh. Mutah. Oke. Lu kayaknya kenapa? Lampu boleh. Lu sampai kenapa? Tapi malah loro apa dijak jalan-jalan malah loro. Nggak bisa periksan. Nggak kok dia periksan iku, tak ternyata periksan. Rumah sakit iki, ya? Ya, ya. Nah aku lagi sangat tahu, nah aku di WA. Ya mbak, itu boleh. Mau diajak jalan-jalan malah dianya sakit. Jadi sudah pulang lama dari rumahnya mbak. Nore ya, kaya wis nek omah suwi ya. Kaya nek omah kerja apa? Ya, mboten kerja kok. Sakit mawon kok lek muta. Langsung sakit. Nggih muta lek mau yo entah lah pakan iki piye lek aku iki dhewe anu ya. Ya Allah ngono kok ora ngebel aku. Tawake nomorku yo. Ngono apa-apa. Kowe kok gak ngomong Mbak Nur nek kowe loro. Lah gelem lek eh nomor era duwe terus kuwi. Mbak Nur tak dhewe nomor, ketek dhewe nomor Nur. Heeh. Ada kak ngomong Nur, kak isut dibel, kak isut. Wah. Konten ni aku lalai, yang kacau dibel apa tak ngebel ngoleh deh. Aku lah dah deh ngebel, marah mantrong dino, patang dino. Tas terus sangat.
Iki awak lemes. Oh, Gusti. Tak nelpon dulu ah ya, tak koordinasi ya, Stil ya. Sesek bener tak telpone. Soalnya nek dia sehat, kemungkinan rawat inap itu di ruang biasa gitu loh. Tak perlu semunggu nih ya, Ra. Tangane abos niku napa? Lengker, aku cantengan tak marai panas apa? Panas ya. Nana ya saleh apa kok sengene? Kuwi lek aku tak suntikno mah lek tak pitena yo ngene. Enggak. Mau disuntikno apa? Awak panas iki. Panas sing mboten madang dhewe. Ya tak dingin-dingin iki. Lah kok enjing-enjing enjing-enjing kula ajeng kesah. Kene umpami tak beto ya tak beto sak niki. Malah ngape healing jalan-jalan lho sob. Kae tak wis dikandani anak beto jam mlaku-mlaku tanggal loro. Ora. Yo kandane loro nang wetengku piye aku lek aku dhewe kabeko. Aku wis ngandani Mbak Nur suwi sok tanggal loro. Ana nek rong minggu luweh lah. Tanggal loro tak ajak mlaku-mlaku ku ana Mbah Umar, ana Titik bareng. Ya menak tapi apa? Gue nek disuntekno aku. Tak suntekno ae yo. Iya ya. Wis salen ah. Iki ana mangan mboten mangan. Gas iki ah. Ngranu mutah ngranu. Rumah sakit kain ngene. Apa nek kudus? Bentar ya, aku tak nekun kak. Ini di sana jenisnya apa tuh? Ini derek dusun apa? Kelang. Kelang. Kelang rul. Sari lo. Keliru kak, ini yang desa asli ini apa? Bukan yang sebelah itu di rumah lain. Nah desa yang KTP ini apa? Trimulyo. Trimulyo ini KTP ini. Trimulyo Dukuhe Pelang. Okay. Halam Nasroh kita muter. Iru lupa, aku lupa. Aku ilinge jembatan. Jarene Mbak Nur muni ngiri. Ternyata nganan. Halo, assalamualaikum Mbak. Iki wes ketemu. Ternyata sopiaten loro Mbak pirang-pirang dino. Oke, mutah-mutah, gak iso apa iki gak maem, terus badannya panas, lemes, tenggorokane panas. Iki piye enake? Tangane cantengen aboh, Mbak. Nana. Arep ngebel jenengan ora iso dibel ngono. Ya, nggih, sakit gak ini, wis. Oh, gak iki ya nomor-nomornya itu ndak WA. Sama nomor biasa ya, mek WA tok ya. Iki enake piye, Mbak? Tak gowo nang Kudus. Apa piye? Nek misal nang rumah sakit ngono, piye ana sing nunggu ni? Tenan ndak kula ki, Mbak. Iki nenten. Gak ana sing nunggu ni ya? Nanti aku cuma mutah terus asik cuma mutah-mutah. Ini soalnya mutah terus ya Mbak. Ya wes Mbak, ya. Ya ini tiba saiki. Umpami tak betul teng rumah sakit kain jenengan sakit nenggo. Betul nak sakit ane ki kecuwung tuh. Nah terus sinten sing nenggo Mbak, nek wong putrane jenengan sakit kados ngeten. Lah mesake. Iya tak tepi kok, tak kandingnya udah mangi. Mana ya? Kenapa apa Tama. Rumah sakit ya, ojo gelem tamu lah, mpun buatan dahar ngeten no, jenengan. Samun buatan dahar niki, ya. Eh, umpung siam ini. Ya. Gak maem dia. Ya, gelem. Ayo, gak salin lah, us. Ya, KTP ini mdi. KTP ini pun tiba. Bukan KTP ini lu rasa kok aku pernah kenal kok ya. Tase pun di tase. Asam desa pun di. Aku lu ngaji gak nganuni ngono tuh ah. Ngorong. Ya bener bisa nih kok gak bisa akan beredel. Tase enam desa. Ini kita tase Sofiatan boten. Iya bisa. Ini satu kini kaya. Hei, ini kini, apa orang?
Mboten sanes saya teng Jawi, Mbah, enten pas, Mbah. Sempetan sudah, Mbah. Nek sempetan jare, Mbah. Nambi ngene ya lah. Wis celononan. Mangan, Mbah. Mungkin to mriko dek enten infusa, wis pirang dina telung dina gak mangan. Jenengan salen nambah. Kunci lah yang melak. Lo, le putrane jenengan le seinten sing nenggo. Emang harus pelan-pelan ya teman-teman ngasih tahu ke ibunya karena memang posisi intelijensi ibunya juga kurang gitu. Sedangkan kita koordinasi nih Mbak Nur kan ada kerjaan kalau langsung standby terus. Kondek kote mbak. Buatan usah. Ya, buatan sak, buatan nanti sang sakit. Kalau telepon kalau wau kok saya itu sampai muter-muter bebas sirul. Pak Umar komplain. Puas tau Rene kok gak ngerti. Akhirnya kita hanya mengandalkan insting, kita belok Rene meskipun salah berkali-kali. Aku mau lho kusasar-sasar. Pasti ya Allah, peringatan. Aduh-aduh. Di celana-nana dia. Aku celana dulu deh. Ya, ini mobil ya. Astagfirullah. Gitu ya teman-teman ya. Yaudah sambil nunggu ibunya prepare ya teman-teman ya. Nanti dan lain-lainnya sambil menunggu. Sandaran di sayang. Ninggih kono sik, ninggih kono sik. Nah, kalau coba no, selana. Kau semsalin si sandaran. Salin deh. Tak tawai kaos ya. Bawa kudung. Lagi nana kaos, kaos pendek-pendek lah. Kono, kono. Jadi untuk Mbak Sofiatun gak jadi ikut healing ke Tawangmangu, malah ikut ke rumah sakit. Mbak Umar neng di Friga, neng gurih lah. Mau nanya Mbak, dikunci Mbak. Yang tadinya ibunya gak mau ikut gitu kan. Alhamdulillah pelan-pelan ya mau ikut. Ya karena Sofiatun masih punya orang tua, butuh didampingi. Oke teman-teman, kita untuk Mbak Sofi sudah koordinasi dengan keluarga yang di Kudus penakannya. Kita nanti ketemu di rumah sakit karena yang memungkinkan adalah itu. Ternyata sudah 4 atau 5 hari kata ibunya. Mpun suratnya mpun Mbak Umar. Dia muntah, setiap dikasih bubur muntah, minum air pun muntah. So minta doanya yang terbaik ya. Sepertinya lambungnya naik. Tata bahasanya mereka, cuman kita nanti nunggu diagnosanya seperti apa supaya tidak dehidrasi yang menyebabkan hal lebih fatal. Jadi kita bawa ke rumah sakit. Tapi untuk Mbak Titi, Mbak Umar, tetap besok kita healing ya Ti. Yeah, gitu ya teman-teman ya. Mohon doanya yang terbaik karena kita nggak tahu akan ada apa gitu. Yeah, planningnya adalah Mbak Sofi ikut untuk jalan-jalan, tapi faktanya dia sakit dan tadi tangannya juga sakit, tangan yang terkait ini mau. Nah ini nanti sekalian ya, karena biasanya kalau infeksi atau apa itu ada panasnya juga. Mohon doanya teman-teman, kita cus berangkat ke Kudus. Terima kasih.